Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa di halaman Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mohon berkenan Ibu untuk meninjau vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selamat datang Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu Khofifah, ini kita mulai dari sana. Ini kita kan melakukan pendaftaran secara online. Semua peserta ini harus mendaftar secara online. Kita mulai ceknya di sini. Nah, sehingga kita berharap bisa mengurangi kerumunan di dalam. Okay. Okay. Kita sesuaikan memang waktunya 1 jam 200 orang, Bu. Nah, monggo. Nah, setelah cek pendaftaran, mereka sudah mendaftar. Kita lanjut lagi ke di sini pengisian formulir pendaftaran. Oke. Lebih cepat ini. Sudah separuh lebih ini, sudah dari 1000. Nah, ini mengisi formulir. Vitamin D-nya. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa bisa melambaikan tangan pada Ibu Gubernur. Terus setelah ini, dari sini ke sini, Bu Khofifah. Nah, okay. Ini screening. Okay. Okay. Di sini screening tensi sama suhu sama anamnesa. Setelah lolos di sini masuk ke dalam untuk kita suntik vaksin. Salam. Sudah tukar nomor telepon. Oke. Ada 45 nakes di sini. Oke. Ya, betul. Oke. Keluar dari sini langsung ke ruang observasi. Oh, oke. Yang kan ibaratnya FIFO, persen per satu, persen per ini rampung, dengarkan berkenan anu perluasan mungkin. Betul. Ya. Kasih komandannya. Untuk PTM terbatas tahap. Yang dipikir, nantinya
Ya, kita siap juga. Yes. Dua kali lipat panjangnya 43. Satu kaki rata 23. Hasil longgar ini hanya 1000, Ibu. Saya kalau cuma ngitung gitu aja. Paling sering. Iya. Anu Pak Tuli kayaknya aku barat sampai anu ini yang Karangasem. Ini ruang observasi sebelah sini Ibu, sama sekaligus mengisi pikirnya. Ini alhamdulillah sedang dibangun baru. Oh enggak, masjid. Monggo. Sudah. Tentunya kita semua sangat senang sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, Gubernur Jawa Timur bisa hadir kembali di UMSIDA setelah sekian lama. Padahal dulu pada saat sebelum pandemi, Gubernur sering kali hadir ke UMSIDA untuk mengisi berbagai macam seminar, berbagai macam acara. Sampun. Amin. Muhammad Ilham Al-Dahri. Mohon mengisi sambutan, memberi sambutan Ibu, memberi semangat pada kami. Iya, beginilah sungguh gubernur kita ini sangat rendah hati ya, sangat ramah, luar biasa. Saya juga mau dong ikut di foto. Ya, mari agak cepat ya. Mari agak cepat, agak cepat, agak cepat. Ya, tetap menjaga jarak. Ada yang di bawah? Ya. Oh, sesi kedua. Baik, panitia sesi kedua. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Gubernur mau berpanas-panas berfoto dengan kami. Tapi justru panas ini lebih enak ya Ibu, karena kita insya Allah sambil berjemur dan terbebas dari segala macam penyakit tentunya. Betul Ibu. Baik, silakan tetap menjaga jarak teman-teman. Terima kasih. Kami persilakan Ibu menuju ke doorstop. Monggo Ibu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Gubernur kita, Ibu Gubernur Jawa Timur. Monggo Ibu. Baik, kami mohon para reporter bisa mengkondisikan diri, tetap menjaga jarak. Para reporter, kami mohon tetap menjaga jarak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah MSI, beserta jajarannya, dan para hadirin program vaksinasi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah, Gubernur Jawa Timur telah hadir bersama kita semua dalam peninjauan vaksinasi COVID-19
yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tentunya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, dan juga Dinas Kesehatan Sidoarjo. Baik, sebelum kita menyimak arahan dari Gubernur Jawa Timur, mari kita simak terlebih dahulu sepatah dua patah kata laporan singkat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dr. Hidayatullah MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, para Kepala Dinas, Pendidikan, Kesehatan, kemudian Direktur Rumah Sakit, Ketua BPH Umsida, Ketua MC3, Wilayah dan Kabupaten, serta Bapak-Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama keluarga besar Umsida, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur yang hadir untuk menyemangati kita, memberikan nasihat, saran untuk kita semua dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di Umsida ini. Kami laporkan secara singkat kepada Ibu, alhamdulillah di Umsida ini sebelum ini sudah berlangsung kegiatan vaksinasi untuk dosen dan karyawan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Fatima dan di Kampus 3. Dan hari ini alhamdulillah kerjasama dengan MC3 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibantu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Sidoarjo, Umsida mendapatkan 5.000 dosis yang dimulai hari ini sebanyak 1.000 dan nanti berlanjut tanggal 13, 1.000 lagi, 16, 18, dan 20 masing-masing 1.000. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan mensupport program pemerintah untuk percepatan penyelesaian COVID-19. Yang kedua, Ibu Gubernur, Umsida ini punya UC3, Umsida COVID-19 Common Center. Berdiri sejak terjadinya COVID di tahun 2020 atas instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah di perguruan tinggi Muhammadiyah menyelenggarakan gugus COVID di masing-masing. Dan kita sudah bergerak sejak saat itu sampai sekarang, termasuk juga di beberapa bulan terakhir ini, kita memberikan booster untuk saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri. Kami laporkan dari sekitar 100 orang yang isoman, alhamdulillah sekarang tinggal 6 ibu yang menyelesaikan isomannya. Semuanya sudah sehat kembali. Ada mahasiswa, ada dosen, ada keluarga mahasiswa, keluarga dosen. Alhamdulillah sudah. Dan itu program itu masih terus berjalan. Kita juga menyampaikan kepada Ibu dan Kepala Dinas, Umsida siap untuk mendukung program vaksinasi untuk masyarakat luas. Dan kegiatan vaksinasi ini di samping diikuti untuk dosen dan mahasiswa, karena mahasiswa kami juga ternyata sudah banyak yang ikut di daerahnya masing-masing, maka pada tanggal 10 dan tanggal 13 memang kita prioritaskan untuk keluarga besar Umsida. Nanti tanggal 16 dan 18 kita buka untuk masyarakat umum, termasuk tanggal 20. Nah, lebih dari itu sangat banyak dari sekolah-sekolah, baik Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah, itu berharap Umsida bisa memfasilitasi program vaksinasi. Karena itu kami siap untuk mendukung program pemerintah ini, mudah-mudahan kita dapat dosis lagi yang untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat lebih luas itu. Saya kira itu Bapak-Ibu, terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari kita simak bersama arahan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, disilakan. Bukan arahan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, seluruh keluarga besar Umsida yang saya hormati, dan tim ICCC, Umsida COVID-19 Common Center, semua yang saya hormati,
Saya hadir ada Pak Kepala Dinas Kesehatan, ada Bu Dr. Herlin, ada Pak Dr. Dono Karukesra, dan Pak Kapolres, Pak Danim yang juga saya hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar UMSIDA, terima kasih yang luar biasa, bahwa ada strong partnership di antara seluruh ikhtiar kita membangun kehidupan yang sehat, masyarakat bisa terlindungi dari kemungkinan terpapar COVID-19. Dan kedua, saya menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah bagi para mahasiswa. Ayo move on. Kita harus melakukan berbagai lompatan-lompatan akseleratif. Sudah melompat, akseleratif lagi. Artinya bahwa ya memang kita harus jumping. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada yang merasa sekelilingnya butuh sapaan. Ada yang butuh sapaan sosial, ada yang butuh sapaan ekonomi, ada yang butuh sapaan keagamaan, ada yang butuh sapaan pendidikan, dan seterusnya. Hari ini memang kita dipanggil untuk bisa menggerakkan seluruh energi positif yang kita miliki. MCCC, MC3, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, kami sangat sering berkoordinasi. Ini juga menjadi bagian pilar yang sangat strategis. Bagaimana pentahelix approach, jadi kalau pentahelix itu ada government, lalu ada private sector, ada kampus, ada community, di dalamnya adalah ormas, dan ada media. Pentahelix approach ini menjadi bagian yang penting untuk bisa bersama-sama melakukan berbagai langkah percepatan. Apa yang menjadi penutup dari salamnya Pak Rektor? Nasru minallah fathun qorib. Itu menjadi doa yang luar biasa. Nasru minallah wa fathun qorib. Allah yang akan menurunkan pertolongan dan insya Allah kemenangan sudah dekat. Artinya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan masyarakat antara lain melalui vaksinasi ini, kalau kita bersama-sama bertekad melakukan percepatan dengan ikhtiar yang bisa dibangun secara kolaboratif seperti ini, rasanya kita akan bisa memenangkan bagaimana menghadapi COVID-19. Matur nuwun Pak Rektor dan seluruh keluarga besar UMSIDA. Saya tadi matur ke Pak Rektor, kita biasanya membangun mekanisme FIFO system. FIFO system, first in, first out, first in, first out. Kapan ada vaksin masuk, vaksin cepat keluar. Ada vaksin masuk, vaksin cepat keluar. Maka jikalau berkenan, kalau sekarang ada 5.000 dosis, saya rasa hari ini kita bisa menambah 5.000 dosis lagi, Pak Rektor, supaya percepatan bisa kita lakukan. Saya menyampaikan ke 3 wilayah, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, ini adalah aglomerasi strategis bagi Jawa Timur. Tidak bisa kalau vaksinasi di Surabaya sudah melampaui 70%, lalu Sidoarjo tidak digenjot, nggak bisa. Ini harus jadi satu, pendekatannya pendekatan aglomerasi. Oleh karena itu, elemen-elemen penguat yang bisa memberikan percepatan vaksinasi ini sangat dibutuhkan. Dan kembali, matur nuwun sangat seluruh ikhtiar-ikhtiar ini mudah-mudahan berseiring dengan ridho dan barokah Allah. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, itulah tadi arahan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, walaupun singkat tapi sangat bermakna untuk kita semua. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu. Marilah kita akhiri peninjauan vaksinasi COVID oleh Gubernur Jawa Timur dengan mengucap syukur hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.